warga kerajaan juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saya bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saya tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, kuberikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, ada dua macam, dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober, November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya, yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya, akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal, yaitu ketika, seperti saya katakan tadi, sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan, saudaraku, terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya yang 14, akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat, saudaraku, sejak tahun ya 1918 pelan demi pelan, 1948 negara Israel berdiri, dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara, sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya benih Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang saya hancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta. Dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus, dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita. Tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas, yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The son of heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Menanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin.